isu penjualan pakaian bercetak ayat suci Al-Quran, pengusaha pasaraya digesa peka dan periksa sebelum menjual, dan itu antara fokus negeri di bawah bayu. Jadi lintas langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Muhammad Dias Ahlan di sana, silakan. Baik, terima kasih Miza Husni di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengusaha pasaraya dan kedai pakaian disandakan dinasihat sentiasa memeriksa terlebih dahulu setiap jenis pakaian agar tidak mempunyai sebarang cetakan ayat suci Al-Quran sebelum dipamer dan dijual kepada orang ramai. Dalam masa sama, masyarakat Islam di Sandakan diingatkan sentiasa berhati-hati ketika membuat pembelian semua jenis pakaian dengan memastikan tidak mempunyai sebarang cetakan ayat suci Al-Quran. Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Haji Romzi Abdul Rahman menegaskan demikian, susulan penemuan cetakan ayat suci Al-Quran pada pakaian dalam lelaki di sebuah pasaraya di Batu Lapan Sandakan Jumaat lalu. Pihaknya yang hanya mengetahui perkara itu selepas ditularkan melalui laman Facebook Sandakan Kini, membuat pemeriksaan dan mendapati pakaian dalam lelaki itu mempunyai cetakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hijj ayat ke-98. Kita melihat di Sebi Batu 8, Sebi Batu 4, Pakwil, termasuklah genting emas bandar dan genting emas Batu 7. Dan saranan kita kepada pihak manajer, tolong simpan benda ini dan jangan dijual, dan kami ambil satu untuk bahan bukti untuk diserahkan kepada pihak Jabatan Agama atasan. Seiring dengan peralihan budaya kepada norma baharu kini, elemen pendigitalan bukan lagi asing pada setiap individu, malah kaedah berkenaan menjadi satu keperluan dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Sedar hakikat ini, Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menjalin kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA dan Syarikat Penyediaan Digital iSynergy International Sdn Bhd menerusi program pemerkasaan komuniti Dun Lumadan melalui transformasi digital era baharu di Beaufort. Program tersebut membolehkan masyarakat sekitar Lumadan berurus niaga secara dalam talian menerusi satu sistem dikenali sebagai aplikasi MSS. Program ini secara tidak langsung turut mengangkat martabat Dun Lumadan menjadi Dun Digital yang pertama di Malaysia. Program ini adalah satu program yang sangat baik untuk kita bawa di Dun Lumadan kerana kita punya misi dan misi itu terdapat kita lakukan dengan transformasi ini, melibatkan lebih ramai komuniti dan juga usahawan. Menurut Ketua Penyelaras Program Pemerkasaan Pendigitalan Zazuri Zulkifli, program berkenaan bermatlamat melahirkan komuniti celik digital serta membangunkan golongan usahawan dengan sistem pemasaran digital yang canggih selaras perubahan teknologi terkini. Semua usahawan-usahawan dia boleh akses sistem ni, yang mana bagi usahawan dia boleh generate income pasif seumur hidup. Manakala bagi peniaga-peniaga, mereka boleh mendapat satu sistem marketing yang cost effective. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Program Pemerkasaan Pendigitalan Surail Abdul Kaham memberitahu pelaksanaan program berkenaan sebagai menyahut aspirasi kerajaan menerusi pelan tindakan My Digital yang memberi penekanan terhadap pemerkasaan digital dalam kalangan komuniti. Memperkasakan komuniti itu dari sudut aktiviti norma baharu, tetapi dia akan memberikan penjimatan dari segi perbelanjaan misalnya, kemudian akan mencipta pendapatan-pendapatan baru, sebab dengan pendigitalan ini dia akan membuka ruang kepada pengguna untuk memperbagaikan aktiviti. Menerusi program ini, UITM akan bertindak memberi latihan kepada usahawan khususnya industri kecil dan sederhana ke arah transformasi perniagaan kepada digital. Ya saudara, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Demikian gambaran perasaan anak perantau dari Kampung Pimping Membakut, Dr. Zainab Kasim yang bertugas di Kota London, United Kingdom sejak hampir 20 tahun lalu. Wartawan Serena Olivia Chong berpeluang menyelami perasaan anak jati Sabah ini yang menjalani ibadah puasa di rantau orang. Pakar neonatologi atau pakar bayi baru lahir di Hospital King's College London ini sudah 6 tahun menjalankan ibadah puasa dan meraihkan ketibaan Syawal di negara orang.
Walaupun mengakui rindukan kampung halaman, Dr. Zainab, ibu kepada tiga orang anak berusia antara 14 hingga 25 tahun ini, tetap bersemangat menjalani ibadah puasa bersama keluarga. Untuk sahur besok pagi, saya sudah siap potong-potong bawang, cili, sweet pepper untuk goreng telur sebab anak-anak dia mau makan telur goreng. Kemudian saya ada sikit bubuk dari sambal. Bila sahur ni saya tidak masak banyak-banyak, macam-macam, simple saja. Keluarga saya, keluarga Dr. Burhan, Dr. Zainab dan anak-anak di London menjalani ibadah bulan puasa, berterawih, berbuka dan bersahur di rumah sahaja kerana majlis keramaian dan juga terawih berjemaah belum boleh dilaksanakan. Tempoh berpuasa di kota London antara 15 hingga 17 jam sehari. Anak-anak Dr. Zainab juga sudah membiasakan diri menjalani ibadah puasa di luar negara. Malah, penularan pandemik COVID-19 tidak menghalang mereka menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam. Kami baru balik dari kedai, beli makan semua ini untuk berbuka puasa. Saya sekarang ni dah habis belajar semua, boleh duduk dekat rumah dan boleh masak untuk keluarga. Kami berbuka di rumah sahaja. Sebelum COVID, kadang-kadang kami berbuka puasa sama-sama keluarga lain dan tarawih pun ramai-ramai. Ada juga pergi masjid berbuka dan solat. Saya dan keluarga selalu balik Malaysia semasa Ramadan dan Hari Raya. Sekarang tidak. Paling dirindui suasana malam sebelum satu Syawal di tanah air. Semua ahli keluarga berkumpul bersama-sama menyediakan juadah untuk santapan seisi keluarga. Pastinya, kemeriahan seumpama tiada di kota London. Suasana pagi raya, mencium tangan kedua ibu bapa sambil memohon keampunan menjadi detik cukup bermakna untuk dikenang. Tahun lalu, Dr. Zainab berpeluang merayakan Hari Raya Aidilfitri bersama bapanya, Kasim Mataha, yang berkunjung ke kota London sebelum penularan pandemik COVID-19. Justru, Dr. Zainab sekeluarga sentiasa berdoa agar penularan pandemik segera berakhir sekaligus membolehkan perantau kembali ke tanah air pada bila-bila masa. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita bersama Miza Husni di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih dia.